Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan lil Islam, hamdan lil ihsan wa ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, saya minta maaf sebelumnya. Saya kalah telat di sini kan. Saya masih muda. Saya dari Jawa Timur. Saya lama hidup di Surabaya. Saya lama di perkuliahan. Jadi mohon maaf kalau ada kata atau bahasa yang menyinggung nantinya. Mungkin kadang-kadang saya itu terselip kalimat dengan kadang pakai kalian, itu kadang saya bedakannya susah gitu. Kadang lisannya itu kadang karena ketemu orang Madura juga di Surabaya, ketemu orang Jawa, ketemu orang Surabaya yang bahasanya agak keras sedikit, saya minta maaf dengan saya kalau ada khilaf nanti sebelum saya lanjutkan, saya minta maaf. Tadi mulai jam berapa saya? Setengah sepuluh. Jam sepuluh. Sampai setengah 12 ya. Setengah jam saja. Setengah jam saja. Saya minta tolong karena setengah jam saja 15 menitnya fokus, 15 menitnya lagi nanti kita berbagi. Karena apa? Saya dengar berita apa? Lagi ramai isu saling apa pondok-pondokan sesama muslim. Karena apa? Ada kegiatan gini yang lain tidak suka dan yang lain mengklaim saling bahasa jenengan mungkin yaitu apa yang kita lihat yang sering tadi saling membid'ahkan sesama muslim. Makanya saya minta 15 menit, mohon ini mungkin bisa jadi pegangan dasar dalilnya, kekuatan apa hadis Qur'annya mungkin bisa dipakai nanti. 15 menit dengan tolong pokoknya. Selebihnya nanti kita saling berbagi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tafakkaru, saya ambil hadisnya satu dulu. Tafakkaru sa'atan khair min ibadatin sittina sana. Jenengan katanya dia jam 10. Sekarang jam 11 lewat 10. Dalam kalimat ini disampaikan tafakkaru sa'atan. Barang siapa yang berpikir satu jam, berpikir apa? Tentang keagungan Allah. Khairun min ibadah sittina sa'atan, lebih baik dari ibadah sunnah yang jumlahnya 60 tahun. Jadi jenengan yang mungkin sampai sini tadi sambil tidur-tidur tidak masalah, sudah dihitung nanti sampai belakang 60 tahun. Tapi ya setelah ini minggu depan udah datang lagi. Belum 60 tahun ya udah dapat. Minta 60 tahun nanti nih. Gak mau ibadah lagi 60 tahun. Gak seperti itu. Itu ibadah sunnah. Artinya ibadah sunnah apa yang berutak 60 tahun? Kalau jenengan punya kebiasaan puasa Senin Kamis, itu sudah masuk lebih dari 60 tahun bukan. Kalau jenengan punya kebiasaan sholat duha, sholat tahajud yang sunnah-sunnah, itu pun sudah terikut 60 tahun dihitung oleh Allah. Bukan saya yang itu nambah, habisnya seperti itu, pas itu sudah. Ya, itu sudah 60 tahun, itu satu. Lalu tafakkaru sa'atan, hanya berpikir satu jam. Tapi berpikiran seperti apa, ini perlu kita garis bawahi. Dan gak hanya sekedar berpikir, melamun di belakang itu juga coba berpikir, tapi berpikir kemana, kita garis bawahi. Saya tadi menyampaikan, ini kayaknya sempat gitu kan. Assalamualaikum. Saya lanjutkan ya. Lanjut. Saya lanjutkan sampai berpikir. Berpikir yang seperti apa? Berpikir yang baik itu kata Allah. Saya berdoa. Ini dasar yang kedua. Dawuhi Nabi Muhammad seperti ini. Ad-dunya man'umun wa man'umun. Dunia ini saya sudah sampaikan tadi di pusat. Waktunya kok tak panjang, saya sampaikan lagi di sini karena ini penting. Dunia
kita akan dunia, yaitu bagian orang-orang yang dibenci Allah. Berat. Artinya apa? Jenengan kalau kesini bekerja cinta uang, berarti jenengan orang-orang yang tidak benci Allah. Semua yang cinta dengan dunia, saya misalkan suka dan suka sekali dengan wanita, saya juga bagian orang yang dibenci oleh Allah. Karena duit, wanita, harta, semuanya itu adalah isinya dunia. Kalau kita cinta dunia, berarti kita juga bagian orang yang dibenci oleh Allah. Lalu bagaimana kemudian agar kita tidak dibenci Allah? Dilanjutkan, mafiha illah. Illahnya ini apa? Yang pertama adalah zikrullah. Jadi kalau jenengan pengen dicintai Allah, gak salah langkah, jauh dari Indonesia ke Korea biar gak salah langkah. Satu, posisi jenengan duduknya ini sudah pas. Dimana di masjid, itu orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, itu satu. Yang kedua, ada jalan-jalan barusan kan, jenengan masuk entah 1,000, 5,000, 10,000, itu juga bagian orang yang dicintai oleh Allah. Artinya apa? Jenengan punya harta, punya duit, jenengan kumpulkan, tapi kumpulkan ini kemudian dipakai untuk kepentingan agama. Agama tidak lain hanya untuk mengingatkan kita kepada Allah. Jaminannya apa? Jaminanlah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat yang pulang juga, yang pulang ke Indonesia, harta sudah banyak, ya paling tidak kita siapkan untuk sedikit berbagi. Berbagi kemana? Tidak perlu banyak berbagi itu. Ikhlasnya itu yang penting. Tidak perlu banyak, yang penting ikhlasnya. Banyak kemudian dalam hatinya pengen disanjung. Maka kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahum maradun. Orang yang hatinya berpenyakit tidak disembuhkan sama Allah, ditambahi penyakitnya. Ini perlu hati-hati. Itu satu. Berbicara tentang zikir, nah ini perlu saya berikan materinya karena kita kan posisinya kayaknya di sini sesama muslim kok saling-saling intrik, kurang pas itu rasanya. Nah tuh, saya tanya dulu biasanya tuh. Biasanya kan ustadznya yang ditanya, saya yang tanya kemudian. Biar aman saya gak perlu banyak pertanyaan kan. Pertanyaan pertama, untuk apa jenengan sholawatan? Nanti kalau tak salahkan, jenengan marah-marah lah ke sholawatan kalian itu bid'ah. Makanya jenengan semua ini saya tanya, gak jawab. Sedangkan ketika pas ada yang lain mengusik berbondong-bondong untuk saling dikempur istilahnya ya. Tapi ketika jenengan ditarik sendiri untuk apa jenengan selawatan? Nabiullah Muhammad itu tidak butuh selawat kita. Nabiullah Muhammad tidak butuh selawat kita. Gak ada jawabnya kayaknya udah pintar semua ini. Jawab sendiri aja. Tanya-tanya sendiri, jawab sendiri ya. Luar biasa tanya-tanya sendiri, jawab sendiri. Dua, itu pun ini dasar yang bisa dipakai. Jadinya pasti ada sholawatnya tadi. Iya. Biasanya yang sinan tadi kan saya tahu di sini tuh ada sholawatnya. Banyak sholawatnya setahu saya. Sasam di wisku kita juga seperti itu ada sholawatnya sedikit. Sampai ini sebagai dasar. Pertama, untuk apa kita bersolawat? Kita Nabiullah Muhammad yang tidak butuh solawat kita, tapi kita yang butuh solawat kepada Nabiullah Muhammad. Disampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah dan malaikat saya semua yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masa kita yang banyak yang lemah tidak mau bersolawat? Aneh. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masa kita hambanya yang lemah tidak mau solawat? Ini bisa dipakai dasar. Ketika ditanya untuk apa kita solawat dan sebagainya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan dibaca tok sih.
pelan-pelan kita harus dihayati tingkatannya. Jangan kalau di Korea ini saya tahu sudah bukan tingkatan orang awam, orang awam kita belajar di Indonesia ngurung-ngurung kemudian oh ya kata saya gitu orang. Sekarang sudah tingkatannya dari Korea. Setahu saya lihat dari beberapa, saya peta-petakan dari beberapa musola tingkatannya bukan sudah bukan tingkatan orang yang awam-awam hanya ikut ngurung tidak, tapi sudah tingkatnya tinggi. Itu satu. Jadi ketika sholawatan jawabannya Allah kita tahu kenapa. Jadi kita ibaratnya itu cermin besar depan kita. Ibaratnya cermin besar depan kita. Ini banyak center pak. Sholawat itu banyak center. Dan center semakin banyak, semakin banyak sinar dan cahaya, semakin besar sinar dan cahaya, maka semakin besar juga pantulan kepada kita. Makanya ada istilahnya pakai syafaatnya Nabi Muhammad. Ya itu kita nyenter kaca besar. Semakin besar sentra kita, semakin rajin kita di sini, semakin sering kita berinsyaat, semakin kita, semakin sering dapat kita dapat berkah dan syafaat dari Nabi Muhammad. Yang kedua, ada tahlilan. Ada tahlilan lagi. Saya tidak tahu sudah masuk siapa jawab aja. Waktunya tidak lama-lama. Kasih yang tahlilan. Tahlilan. Dengan masih ingat mungkin dasar ini. Amal manusia, saya tidak pakai bahasa Arab, nanti kalau pengen bahasa tak Arabkan. Amal manusia terputus kecuali satu, sedekah, sudah ya tadi ya. Kedua, anak yang soleh. Yang ketiga, ilmu ya Pak. Saya bongkar satu saja. Nanti kalau rumah semuanya kelamaan. Kalau bahasa Arabnya adalah ilmu toa amal itu adalah terasa. Yang pertama yang sudah akan nikah, saya belum ya, saya belum. Yang sudah akan nikah belum. Saya nikahkan A dengan A, bin, benar toh? Pakai istilah bin toh? Bin atau buntu, gitu kan? Artinya adalah, misalkan si A nikah dengan ini, ngerti maksud saya? Saya nikahkan A dengan I, misalkan, bin. Bin itu maksudnya anaknya dari, kan gitu. Kenapa di hadis ini pakai istilah orang bin soleh? Kenapa enggak bin soleh atau bintul soleh? Kenapa pakai istilah walatul? Nah ini yang tidak pernah dibongkar. Jadi kita memahaminya hanya apa yang tertulis, tersirat dan tersurat itu pasti ada. Walatul kalau dalam bahasa Arab itu artinya anak. Tapi anak yang bagaimana? Jenengan dengan Nabi Muhammad anaknya bukan? Dengan Nabi Muhammad anaknya bukan? Jadi anak siapa? Saya. Anaknya bapak. Bapak itu dengan anaknya mentoknya Nabi Adam. Kok jenengan bisa doakan Nabi Muhammad hebat berarti kan? Katanya yang terputus doanya adalah anak yang soleh. Berarti jenengan bukan anaknya Nabi Muhammad. Baru tidak mungkin sampai. Boleh nggak? Ternyata tidak begitu. Mahajun itu artinya anak. Tapi anak yang tidak terlahir secara biologis. Kalau saya dengan Nabi Muhammad, anaknya. Anak tidak terlahir secara biologis. Tapi dengan Nabi Adam, ini anak yang lahir benar-benar biologis. Kayak jenengan dengan orang tua, itu dengan anaknya terbahasa saya. Kalau saya dengan orang tua jenengan, bukan cer, tapi anaknya juga. Jadi ketika saya mendoakan, sampai doanya. Maka ini dipakai istilah waladun bukan ibnu. Kalau ibnu lebih dekat, jenengan dengan orang tua istilahnya bin ibnu atau bintun, ya. Tapi kalau saya dengan orang tua jenengan namanya waladun. Jadi jangan ragu ketika yang saya tahu seperti ini sampai ya doanya waladun soleh, doanya sampai betul. Gak usah ragu, doanya gak sampai, namanya sampai cuma tidak. Itu kan nanti tidak belajar dalam hal-hal tertulis, tersirat. Yang terakhir, kenapa pakai Yasin Bang? Saya jawab lagi. Belum ya? Belum, saya berapa waktunya. Kenapa pakai Yasin Bang? Yang kedua sudah ya. Yang waladun solehun itu sudah dapat ya. Jadi ketika nanti ditanya, kenapa kamu Yasin? Kenapa? Tahunan kenapa? Mereka sudah bisa jawab. Jadi tidak, kemudian ketika baru disentuh dikit, disentil dikit, baru loncat-loncat.
Yasin itu jantungnya hati, Pak. Jantungnya hati. Gimana sih, Pak? Hatinya Al-Qur'an, jantungnya Al-Qur'an. Di situ kita bisa melemaskan hati kita. Jadi sering banyak Yasin. Kenapa harus Yasin? Kenapa enggak pakai aroma? Ada bagiannya. Enggak mungkin. Yang ceramah di sini sama di sana tidak mungkin sama. Saya suruh kerja, Pak, ya enggak kuat. Kemudian melihat, nah, saya kurus kayak gini, kecil ya, jam gitu. Suruh langkah tangan, gak kenal, bukan bagiannya, ada bagiannya. Saya harus mikir sama kayak Pak Peru, sama Pak Puro, ya mungkin bagiannya beda, kan gitu. Jadi Al-Quran juga ada bagian-bagiannya. Kalau pengen lemes hatinya, ya biasanya lepas gitu. Jadi biar gak kaku, silaturahmi kita bagus, itu satu. Kalau pengen rezekinya lancar, ya waqi'ah digempur. Kan gitu, ada bagian-bagian. Kalau pengen tinggi derajatnya, baca surat Al-Mulk. Kan gitu, bagiannya ada. Kalau pengen dapat cahaya antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, baca surat Al-Kahfi. Al-Quran. Tapi kalau juga pengen dapat semua, ya hatam aja tiap hari, itu baru tau. Kan gitu. Itu baru tau. Berhubung kita gak mungkin, kan? Belum mungkin. Kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Kan kita butuhnya mendekatkan sesama, meluruskan hati kita, melemaskan hati kita, saling bertemu di sini, saling apa, ikhlas, ridho karena Allah duduk di sini. Sebabnya baru pakainya Yasin. Benar? Tahlilan, Yasinan, sama selawatan sudah ya, sudah sambungkan. Habisnya tadi kan ada dua orang yang cinta apa? Yang pertama apa? Adunya mal'unah wa mal'unun ma'fiha illah. Satu adalah dikrubah. Itu semua bagian dari dikrubah, ya, yang semua tadi berdua. Yang kedua apa? Sebenarnya dua ini istilahnya adalah al-alim wa mu'alim. Atau mungkin bahasa sederhana adalah tarbiyah. Ada istilahnya ustaz, ada istilahnya murid. Kalau jenengan ingin pesan saya, ingin enak hidupnya, tarbiyah ini jadikan patokan utama. Tarbiyah itu apa? Pendidikan. Indonesia sekarang goyang karena apa? Orang-orang di dalamnya tarbiyahnya kurang, pendidikannya kurang. Indonesia sekarang goyang karena pendidikannya kurang, orang-orang di dalamnya. Maka jenengan siapkan duit jenengan pasti banyak. Jauh di atas saya. Jangan siapkan anak-anak jenengan untuk persiapkan Indonesia yang lebih baik. Itu yang lebih penting, Pak. Dan itulah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Tidak hanya itu, jenengan memikirkan orang tua, memikirkan orang tua, memikirkan negara, jenengan bantu, Pak. Barusan tadi kita ada saudara kita, kita lagi ada infak untuk saudara kita yang sedang sakit. Itu bagian dari tarbiyah, Pak. Karena cinta bagian dari tanah air, itu sebagian dari iman. Mungkin ini hadisnya kurang kuat, tapi kalau untuk penyemangat tidak apa-apa kita pakai. Gitu. Tarbiyah yang penting. Hati-hati, saudaraku sekalian, ada empat penyakit. Ada empat penyakit ini, penyakitnya orang mukmin. Lil mukmin arba'atu ada. Jadi orang mukmin itu punya empat musuh. Orang mukmin kayak jenengan ini punya empat musuh. Musuh yang pertama adalah al-mukminu yahsuduhu. Orang mukmin sendiri musuhnya. Musuh paling berbahaya ternyata kita itu adalah orang mukmin sendiri. Jadi hati-hati. Jadi perlu, mau kita ngaji gini ya, di belakang ada yang rasa-rasa itu pasti. Ada yang tidak suka itu pasti. Memang dasarnya seperti itu. Musuh kita itu siapa? Ya orang mukmin sendiri. Itu tingkatan pertama. Baru tingkatan kedua baru orang kafir. Baru tingkatan ketiga orang munafik. Musuhnya yang keempat malah yang terakhir malah musuh kita adalah setan. Setan itu malah tempat yang terakhir musuhnya. Musuh yang berat dari kita adalah saudara sesama muslim. Jadi kita harus segala sesuatunya kembali kepada ridho Allah. Sebelum saya tutup, saya tidak terlalu banyak, saya juga perlu bagi-bagi waktu, mohon maaf ya, nanti teman-teman Bumi Ta ada agenda jam 3 malam, besok pagi ada agenda jam 7, jadi itu agenda Bumi Ta, jadi saya harus
sering-sering telepon, sering-sering sungkem, sering-sering minta maaf. Yang depan, sering-sering minta ridhonya, terutama nyebut. Jangan, kalau pengen hidupnya enak, satu. Saya sudah buktikan, Pak. Sudah bolak-balik saya buktikan ini. Dan terakhir, alhamdulillah tidak ada niatan sombong. Saya minta doa orang tua. Alhamdulillah saya juga diberi kesempatan oleh Allah, insya Allah September besok menunaikan rukun Islamnya. Terima berkat doanya orang tua. Saya baru 4 bulan di sini, saya baru 3 bulan. Allah ngajar saya lebih. Kalau dihitung-hitung ya, kalau kalkulasinya kematikan, nggak mungkin saya terkejar untuk sebut seperti itu. Tapi Allah, Allah itu luar biasa. Telepon saja orang tua, saya minta doanya. Setelah ini pengen ini, pengen ini, sudah selesai bisa. Yang pertama. Yang kedua, ini satu ya, jangan pernah lupa sama orang tua. Yang kedua, kembali pada tarbiyah. Kalau jenengan punya guru, cari guru jenengan. Cari guru jenengan, minimal nanti ketika pulang, sungkem, ini ajarkan kepada anak jenengan. Saya pakai ini, dan alhamdulillah, saya itu gak terlalu pinter loh. Saya tidak begitu wah, tidak begitu hebat. Cuma saya tahu untuk para guru saya, setiap doa saya sampaikan doa saya. Guru saya pasti saya sebutkan. Insya Allah ilmu yang manfaat. Makanya di Indonesia sekarang banyak orang yang ilmunya banyak, tapi pekerjaan susah. Ada yang pekerjaannya enak, tapi sebenarnya dalamnya ilmunya tidak terlalu banyak. Makanya kalau ingin jadi yang imbang, ilmunya mantap, kehidupannya enak, satu, orang tua jangan pernah lepas. Yang kedua, setiap doa guru jenengan yang pertama kali ngajar alif, ba, ta, a, ba, ta, sebutkan dalam doa jenengan. Insya Allah, ilmu jenengan, kehidupan jenengan manfaat barokah. Itu, ini ajarkan kepada anak-anak jenengan. Insya Allah seperti itu, insya Allah memberikan banyak sekali manfaat kepada yang menjamin. Al-Quran itu bukan milik saya, miliknya Allah. Jadi Allah yang menjamin kita.